Selamat siang, dan di sini Anggi akan mereview unit-unit all brand Honda. Dan di sini ada banyak banget guys, ada beberapa unit Honda yang tersedia di King Gallery, mulai dari SUV, terus juga city car, terus ada juga MPV yang kecil gitu, yang compact, dan ada sedan juga. Kalian penasaran nggak sih unit Honda yang ada di King Gallery ada apa aja? Dan yang pasti untuk episode kali ini, Anggi akan memberikan diskon sampai puluhan juta. Wow, menarik banget kan? Makanya kalau kalian penasaran, stay tune terus sampai video, jangan sampai di skip. Dan jangan lupa untuk selalu support kita dengan cara share video kita sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Mobil-mobil yang bentuknya super enak dilihat, perawatan murah, warna yang bervariatif, model juga keren banget. Seperti yang ada di sini. Di sini kita punya apa, Rani? Oke, kita punya Honda Civic Hatchback RS AT Biru tahun 2021. Wow. Untuk speknya di tangan pertama, kilometer masih 9.000, pajak bulan 6 2023. Kilometernya rendah banget, pajaknya juga panjang. Siap pakai. Betul banget. Oke, langsung aja. Ini harga cashnya, itu langsung aja kontak kita berdua. Kita berdua. Dan Anggi akan sebutin harga kreditnya ya. Okay. Untuk tenor selama 5 tahun, harga kreditnya itu di 530 juta. Dengan simulasi kredit, TDP-nya di 136.623.000 dengan angsuran 12.239.000 selama 5 tahun kombinasi Niaga Finance. Kita akan langsung aja potong diskon. Oke. Diskonnya nggak akan nanggung-nanggung. Berapa tuh? Walaupun ini pembukaan ya, kita langsung potong diskon 31 juta. Wow, dipotong diskon 31 juta nggak main-main pemirsa. Pastinya, jatuhnya dari TDP 136.623.000, kalian hanya membayar 105.623.000 rupiah. Wow, mantep ya? Mantep banget. Oke, jadi jatuhnya dengan angsuran yang sama ya. Jadi jatuhnya harga mobilnya bukan 530 juta. Jatuhnya cuma 499 juta. Wow. Dapat Civic tahun 2021 hatchback RS. Keren banget. Wow, cuma ada di King Gallery. Unit yang pertama sangat menggebrak. Kita akan lanjut ke unit yang kedua. Ada apakah di sana? Makanya stay tune terus di King Gallery Channel. Oke. Lanjut ke unit yang kedua. Di sini kita punya mobil Super Grace lagi. Betul banget. Lama-lama jadi mobil baru nih ya. Oke,
heran nih, langsung aja di sini kita punya apa? Oke, kita punya Honda HR-V SE atau Special Edition AT Putih tahun 2022, pemirsa. Untuk speknya dia tangan pertama, tentunya kilometernya masih 0 PR. Wow, baru banget ya dari dealer resmi. Oke, lanjut. Dan pajaknya bulan 10 2023. Oh, pajaknya bahkan belum keluar ya. Betul banget. Mobilnya udah ada. Udah ada. Di bandrol berapa sih Rani, bisikin atau spesial aja? Spesial aja khusus kali. Khusus yang HR-V ini langsung aja kontak kita berdua. Betul. Untuk dapetin best deal-nya. Betul banget. Iya kan? Karena akan kita kasih diskon abis-abisan. Kalau kalian penasaran, buruan calling kita berdua. Betul. Jadi ini bisa dibilang bukan black box sih. Apa ya? Ya enggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Rahasia. Rahasia, betul. Ya, pengen dapat harga bagus sih, langsung aja calling kita berdua. Kita berdua. Oke, lanjut aja, kita lompat ke unit yang ketiga. Ada apakah di sana? Yuk, ikutin kita berdua. Unit 4 gak sih? 3 dong. Oke, lanjut ke unit yang ketiga. Dari tadi kan kita bahas mobil baru terus ya. Betul. Tapi ternyata di sini ada mobil baru lagi. Betul banget. Di sini kita punya apa Rani? Kita punya Honda CR-V Turbo Prestige AT Hitam tahun 2018. Oke. Okay. Untuk speknya dia tangan pertama. Nah, kilometernya spesial. Berapa? Masih 18.000. Pajak bulan 8 2023. Wow. CR-V Turbo Prestige adalah varian tertingginya juga ya. Betul. 1.500 cc udah sunroof. Dan kilometernya juga masih sedikit banget. Betul. Oke. Okay. Harga cashnya ini secret ya, cashnya langsung calling kita berdua tentunya. Betul. Dan Anggi akan bacain harga kreditnya, tapi sebentar harus buka buku dulu. Betul, buka pedoman. Oke, okay. Untuk CR-V Turbo ini dibanderol dengan harga kreditnya di 440 juta untuk kredit selama 5 tahun. Betul. Dengan simulasi kredit, TDP-nya di 113.949.000 dengan angsuran 10.130.000 selama 5 tahun kombinasi Niaga Finance. Betul. Kita akan langsung potong diskon, enggak nanggung-nanggung dan enggak main-main. Iya, berapa? Ya kan? Kita akan langsung potong diskon 32 juta. Wow, lagi-lagi dua angka lagi potongannya. Iya, dua digit ya. Iya, dua digit. Oke. Okay. Jadi jatuhnya nih Rani, ya, kalian gak perlu bayar TDP mahal-mahal. Dari 113.949.000, kalian cuma bayar TDP 81.949.000. Wow, DP 80-an, 80 jutaan dapat CR-V, tipe paling tinggi. Iya, under 100 juta. Wow, keren ya? Keren banget. Nah, jadi jatuhnya di linknya bukan di 440 lagi pemirsa. Berapa? Kalian cuma bayar 408 juta, jadi di link mobil itu 488 juta doang. Dengan simulasi kredit yang disebutkan tadi ya. Wow. Jadi video ini tuh khusus banget karena Niaga Finance lagi promo abis-abisan. Dan promo ini hanya berlaku sampai akhir bulan September ini. Kayak gitu guys, jadi syarat dan ketentuan berlaku. Dan betul, ini wajib diklaim dengan simulasi yang tertera. Betul. Dengan diskon yang tertera. Dan kalau misalkan kalian mau kredit TDP-nya lebih besar atau lebih kecil lagi atau tenor berapa tahun, itu harganya berbeda. Betul. Jadi ini khusus kredit yang disebutkan. Iya, betul ya, banget. Di notes ya nih kameramen. Oke, okay, unit yang ketiga sekian. Kita akan lanjut bahas lagi unit yang keempat. Itu adalah unit yang sama lakunya. Karena kalau Honda nggak pernah nggak laku. Betul banget. Penasaran ada apa? Stay tune di Kingel Channel. Oke, okay, everyone, lanjut ke unit yang keempat. Di sini khusus konten ini spesial banget ya. Selain dapat diskon gede-gedean, ya kan, promo menarik. Betul. Dan juga di sini kita bahas cuma berdua, betul, Anggi dan Rahani, Rahani Edition. Edition. Oke, okay, lanjut Rani, di sini kita punya apa? Oke, okay, kita punya Honda HR-V CVT AT Putih tahun 2016. Untuk speknya dia tangan pertama, kilometer 60.000, pajak bulan 12 2022. Oke, okay, tadi kita punya yang 2022-nya, kita yeah, juga punya yang old modelnya. Jadi tinggal pilih aja sesuai budget kalian. Betul. Oke, okay, tadi speknya udah ya? Udah. Harganya, harga kreditnya itu untuk tenor 4 tahun OTR itu di 232 juta ya. Dengan simulasi kredit TDP-nya itu di 65.895.000 dan angsurannya di 6.056.000 selama 4 tahun kombinasi Niaga Finance. Finance. Kita akan langsung potong diskon ya. Walaupun sebenarnya ini udah murah banget,
tapi kita diskonnya nggak akan main-main. Betul. Di sini nggak ada diskon, cuma 5 juta guys. Betul, kita pakai 2 digit semua guys. Betul, dan yang Harvey ini kita langsung potong 12 juta rupiah. Wow, 12 juta. Menarik banget ya. Jadi TDP-nya dari TDP 65.800 sekian, yeah, kalian cuma bayar 53.895.000 aja. Betul, langsung bawa mobil Honda HR-V CVT 2016. Dan jatuhnya harga dealingnya bukan di 232, melainkan harga dealingnya di 220 juta rupiah. Wow. Wow, menarik banget ya. Menarik banget. Oke, 4 unit yang kita udah bahas ini udah dapat diskon gede-gedean, 2 digit. Dan ada juga secret car, karena betul, itu harganya spesial. Nah, kita akan lanjut bahas ke unit yang kelima. Ada apakah di sana? Stay tune di King Gary Channel. Oke, lanjut ke unit yang ke-5. Oke, di sini kita punya mobil yang sekarang bisa dibilang udah mobil langka. Betul. Di sini kita punya apa? Kita punya Honda Jazz RS AT hitam tahun 2021. Untuk speknya dia tangan pertama, kilometer masih 21.000, pajak bulan 3 2023. Oke, Jazz RS 2021. Harga cashnya langsung calling kita berdua. Kedua. Dan harga kreditnya akan Anggi bacakan. Harga OTR kreditnya selama 5 tahun di 285 juta dengan simulasi kredit TDP-nya di 81 juta 18.000 dengan angsuran 6 juta 561.000 selama 5 tahun kombinasi Niaga Finance. Kita akan langsung potong diskon, iya kan? Dari diskonnya untuk si Jazz ini adalah 25 juta. Wow, mantep ya? Mantep banget. Iya. Oke, jadi jatuhnya dari TDP 81 juta 18.000 potong 25 juta. Jadi kalian cuma bayar TDP di 56 juta 18.000 rupiah. Wow, under 60 juta Bang Yusa bawa mobil langka. Betul. Dengan angsuran yang sama dan jatuhnya dealingnya bukan 285, jatuhnya dealingnya cuma di 260 juta aja. Oh. Betul, mobil Jazz sudah langka, favorit banyak orang. Betul. Pecintanya, peminatnya masih banyak. Betul. Yuk buruan diangkut. Diangkut sebelum mobilnya keduluan sama orang. Oke, unit yang kelima sekian, kita akan lihat unit yang keenam. Dan unit yang keenam itu adalah mobil penggantinya Jazz. Betul. Wow, sebau siapakah? Yuk ikutin kita berdua. Oke, lanjut ke unit yang ke-6. Di sini adalah penggantinya mobil Jazz. Jazz. Ternyata wow banget wow ya. Wow banget. Modelnya menarik banget, yaitu di sini kita punya Honda City Hatchback RS manual tahun 2021 pakai 2022. Mantap. Warna merah. Untuk speknya dia tangan pertama, kilometer 3.000. Wow. Pajak bulan 6 2023. Keren banget ya, memang mobil Honda itu semua brandnya pantesan banyak banget pecintanya. Karena memang keren-keren banget ya. Betul. Oke, langsung aja untuk harganya kita nggak kasih mahal ya. Harga kreditnya itu di 295 juta untuk kredit selama 5 tahun. Dengan simulasi TDP-nya di 79.325.000 dengan angsuran 6.813.000 selama 5 tahun kombinasi Niaga Finance. Kita langsung potong diskon gak nanggung-nanggung. Diskonnya untuk City Hatchback ini adalah 35 juta. Wow, 35 juta lebih besar dari Honda Jazz. Iya, betul banget. Dengan TDP aja tonya cuma bayar 44.325.000. Wow, di bawah low budget 50. Ya. Bener banget. Low budget banget. Buat kalian mungkin yang baru mulai kerja atau betul, masih kuliah, betul, pengen punya mobil tahun muda, bayar langsung ini dong. Betul, karena cuma cukup bayar 44 juta aja. Dengan angsuran yang sama dan jatuhnya harga dealingnya bukan 295 teman-teman. Kalian dealing mobilnya cuma di 260 juta. Wow, 260 juta. Menarik banget ya. Menarik. So, buruan sebelum mobilnya keduluan sama orang. Tinggal kalian pilih mau merah City Hatchback or biru ada Honda Civic. Tentukan pilihan Anda tentunya. Oke, unit yang ke-6. Sekian, kita akan lanjut ke unit yang ke-7. Ada apa di sana? Stay tune terus di King Gallery Channel. Okay. The last stock untuk part 1 unit all Honda yang ada di King Gallery. Okay, Rani, di sini kita punya mobil family-nya. Betul. Kita punya apa?
kita punya Honda Mobilio RS AT hitam tahun 2017. Untuk speknya dia tangan pertama, kilometer 47.000, pajak bulan 7 2023. Oke, Mobilio RS 2017. Tiba no dengan harga kredit selama 5 tahun yaitu di 189 juta. Betul. Dengan simulasi kredit TDP-nya di 55.118.000 dengan angsuran 4.351.000 selama 5 tahun kombinasi Niaga Finance. Kita akan langsung aja potong diskon, enggak nanggung-nanggung. Betul. Iya kan? Potong diskonnya itu berapa? Potong diskonnya itu adalah 15 juta rupiah. Wow, lagi-lagi 2 digit pemirsa ya potongannya. Jatuhnya dari TDP 55.118.000 kalian cuma bayar 40.118.000 aja. Wow, menarik ini ya? Lebih menarik sih low ya, budget. Betul. Dengan angsuran yang sama sehingga total dealingnya itu bukan 189 melainkan cuma 174 juta aja. Wow, 174 juta dapat ya mobil Honda Mobilio. So guys, tunggu apa lagi? Langsung datang ke King Gallery sekarang juga. Dan ini adalah penutupan untuk mobil kali ini. Sekarang kita akan ke tengah untuk bacain garansi apa aja sih yang ada di King Gallery. Oke. Stay tune ya. Oke. Selesai sudah nih guys, kita membahas unit all Honda yang ada di King Gallery. Wow, gak main-main ya, unitnya ada banyak banget. Betul. Dan diskonnya juga gak ada yang cuma diskon 5 juta or 10 juta. Betul. Semuanya 2 digit guys, keren banget ya. Dan kita juga akan langsung bahas nanti lanjut lompat ke part kedua. Dan di situ kita akan bahas all unit Toyota yang Toyota ada di King Gallery. Oke, Rani, ngomong-ngomong nih, ya, kan unit Honda udah semua nih. Mm-mm. Di King Gallery dapat garansi apa sih? Betul, tentunya kita ada 3 jaminan. Yang pertama dari showroom kita berkop surat King Gallery, yaitu ada tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak, kilometer asli, surat-surat dijamin asli dan absa, dan mesin dan metik tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol. Okay. Dan juga kita ada dari pihak ketiga, tentunya semua unit yang ada di King Gallery tentunya sudah lulus inspeksi otospektor. Oke, terus? Dan yang terakhir, kalau masih kurang percaya, boleh langsung bawa ke bengkel resminya atau bengkel kepercayaan Anda untuk cek general check up. Betul banget. Jadi garansinya udah super aman banget ya. Jadi betul, kalian tuh kalau beli mobil di King Gallery nggak perlu ragu, takut gitu kan. Karena betul, banyak banget garansi yang diberikan oleh showroom kami sendiri, oleh juga pihak ketiga, dan boleh bawa juga ke bengkel resmi. Oke, teman-teman semua. Dan juga untuk kalian yang belum tahu King Gallery beralamat di mana, kita beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, X6, dan X11. Masuk dari pintu 8, itulah markas King Gallery. Tentunya. Oke, untuk alamat udah, garansi udah. Untuk jam operasionalnya? Oke, kita buka setiap hari, cuma beda jam aja ya pemirsa. Kita buka dari Senin sampai Sabtu, dia buka dari 08.30 sampai jam 5 sore. Dan untuk hari Minggu ataupun hari weekend kita buka dari jam 10.30 sampai jam 4 sore. Tapi kalau kalian pengen janjian di luar jam itu gampang, tinggal calling aja kita berdua. Kontak person kita tertera di deskripsi guys, oke? Okay? Dan juga buat kalian semua yang gak bisa datang ke showroom atau betul, kalian gak bisa keluar rumah, tenang aja, kalian tinggal duduk manis di rumah, rumah sambil nontonin King Gallery Channel. Betul. Sambil makan popcorn. Dan kalian langsung aja WhatsApp kita berdua, mau unit yang mana pilih aja sesuka hati kalian. Dan kita akan bawa unitnya ke tempat kalian semua. Karena beli mobil bekas bergaransi, berkualitas, harga terjangkau, dan super fleksibel cuma ada di King Gallery. Oke deh guys, mungkin sekian dari Anggi dan Rani. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan sehingga nih, biar kalian semua yang lagi bingung, bimbang cari mobil bekas bisa melek saat lihat video ini. Sehingga bisa ambil semua mobil ambil yang semua ada mobil di sini. Oke guys, semoga video bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Next video kami akan memberikan yang terbaik untuk kalian semua, oke? Okay? Anggi dan Rani, pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu share video kita sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube kita di King Gallery Channel.